1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Hantu Jepang sama hantu Indo sereman mana? Serem hantu Jepang. Di Jepang ada namanya Sadako. Hantu wanita yang keluar lewat dubur. Sumur. Lah, zaman sekarang orang pada pakai sanyo. Gak ada yang pakai sumur. Mau keluar lewat mana Sadako? Lewat ujung keran bisa kali. Mana bisa anjing? Ngapain sih? Aku kaget. Kaget kenapa? Itu ada Sadako. Mana? Gak ada. Di sini, Bang. Ngapain? Aku kaget. Ngapa lompatnya ke gue sih? Emang kenapa? Bayi Marmut, lu kalau kaget takut ada hantu lompat kemana kek? Jangan lompat ke hantunya. Udah terlanjur mau gimana lagi? Turun. Gak boleh gitu ya lain kali. Lu ngapain? Gue juga pengen. Seumur umur belum pernah digendong cewek. Cang tuh cang, Sadako dibikin kesel. Siapa suruh datang kemari? Mampus lo! Gue aja pengen pindah ke channel animasi lain. Tiap nongol di channel ini disiksa mulu. Makanya kita nggak usah nongol. Jangan deket-deket sama monyet sama pot. Ya udah pulang yuk. Ngapain diikut? Sadako, aku pengen lihat mukamu. Jangan. Kenapa? Bukan muhrim. Nikahin dulu, baru lu boleh lihat mukanya. Ih, najis. Masa aku kawin sama setan? Lu pikir gue mau kawin sama binatang? Gak mau ya? Ya mau lah. Gue siapa aja, ayo. Yang penting kasih sayang. Kesepian gue di dalam sumur sendirian. Makanya beli PS5. Duit dari mana? Rusak. Itu meja gue. Duit dari mana? Itu PS gue. PSku, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa bang, cuma gegar otak dikit. Kitaro, nih hantu basmi aja udah. Sikat pateni, musnahkan dari muka bunuh. Baiklah. Jangan. Jangan ya mak, aku janji gak bakal nakal lagi mak. Janji mak. Enggak bohong? Enggak mak, aku janji bakal jadi anak baik mak. Yaudah sana, mandi, terus ngaji. Iya mak. Suruh apa tadi? Ngaji. Lu ngerti konsep setan gak sih bro? Setan suruh ngaji, yang bleduk jadi abu. Udah lu mending pulang deh ke sumur. Gak mau bang. Gak mau. Aduh sedih banget lah ceritanya bang. Apaan? Saya selama ini kan tinggal di dalam sumur. Sepi bang. Gak ada hiburan. Malam-malam lapar tukang bakso di dalam sumur gak ada. Kan sayur kalau pagi juga gak ada di dalam sumur bang. Terus saya masak apa bang? Masak grab food mulu. Ya udah sana nyari kontrakan. Duit dari mana? PSku, kamu gak apa-apa? Monyet. Iya. Aku gak apa-apa. Syukurlah. Tapi lebih baik bawa aku ke dokter biar tahu kondisiku. Baiklah, dokter tolong periksa. Bapak monyet, mohon maaf tapi ini harus saya sampaikan. Sepertinya usia PS Bapak tidak akan lama lagi. Tinggal berapa lama lagi usianya dok? 3 detik, 1, 2, 3. Masih hidup? Mati. PSku! Aku mau beli PS baru.